ternyata zalim besar ini adalah pemilik CV Al Ghazali. Luar biasa, bos agung di game baju ini. Baik saudara-saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan nomor punggung 17 kapten ke-11 saudara Maya membawa bola mencoba melakukan pelanggaran di sektor kanan lapangan. Tidak diberi ruang tadi saudara-saudara. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sandor Hoki sudah melakukan lempar ke dalam tidak terarah tadi. Kembali ke 15 tendangan keras tadi. Tidak terarah saudara-saudara. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi tendangan gawang terarah, disapu bersih saja oleh Sandor Hoki. Terjadi perebutan bola utara di sana. Tayang kapten ke-11 masih ke-15 tidak diberi ruang oleh Sandor Hoki. Luar biasa, kembali ke-15 shooting langsung, masih lemah saudara-saudara. Penjaga gawang Jeffy Salfairus ini. Kembali Sandor Hoki mencari sari gawang tidak terarah. Super tim yang dituju sama dengan Iqbal di sana tidak terarah tadi. Makelele berbahaya saudara-saudara. Tendangan keras tadi, heading saja tadi. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, masih anak-anak bintang ekspedisi Tris di sini. Luar biasa gerakan tanpa bola dari Tris ini. Kembali bule, saudara bule, bersama dengan Makelele di sana, masih Makelele tadi. Ke dalam tayang yang dituju, Sandor Hoki. Neymar Junior berbahaya, Wando. Rapatnya barisan pertahanan di ke-15, belum mampu ditembus oleh penggawa-penggawa bintang ekspedisi. Kembali Neymar Junior, sang kapten ke-11 mencari-cari kawan. Nomor punggung 9 di sana. Heading saja tadi. Terlalu lama rupanya. Kembali Supardi mencoba melakukan skema serangan balik nomor punggung 17. Tidak cermat tadi saudara-saudara. Kembali Tris Ramadan di sini. Tris Ramadan luar biasa gerakan tanpa bola. Mencari-cari kawan Wanto yang dituju maksudnya. Kurang cermat tadi saudara Tris. Kembali kapten ke-11 saudara Dayat. Kerjasama dengan Al di sana. Saudara bola berhasil akurat dengan saudara Daya. Terbahaya saudara-saudara, Supardi yang dituju tidak diberi ruang oleh Agil tadi. Kembali Agil, masih bule. Terjadi perebutan bola sentral kanan lapangan, diapit oleh dua pemain ke-15. Berbahaya saudara Al, apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya saudara Wanto. 15 sudah dilakukan, terbahaya tidak diberi ruang tadi. Kembali saudara Al di sana. Dayat, rupa-rupanya dua Dayat yang ada di ke-15 ini. Satu bersih saja. Tendangan keras Agil, Makelele di sana. Masih Makelele mencari seri kawan. Makelele berbahaya saudara-saudara. Bule di sana. Masih Makelele mencari seri kawan. Makelele berbahaya saudara-saudara. Bule heading yang masih tidak terarah tadi saudara Bule. Bara Ramadan tadi man nomor punggung 25. Baik saudara-saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan nomor punggung 98 Fajar Merah. Pemain yang dilahirkan dari Gunung Uhud ini, Fajar Merah, disapu bersih saja oleh saudara Agil. Balik Fajar Merah, Fajar Merah terobosan. Tidak dibiarkan oleh Agil tadi. Kembali terjadi perebutan bola sektor tengah lapangan. Makelele, terlalu deras tadi laju bola, tidak mampu dikejar oleh saudara Makelele. Lemparan ke dalam, sudah dilakukan arisan yang dituju. Tidak terarah saudara-saudara. Kembali Neymar Junior, luar biasa. Fajar Merah, inilah dia Fajar Merah, pemain dengan nama yang terlahir dari Gunung Uhud ini. Fajar Merah, tendangan bebas sudah dilakukan Tris Ramadan. Berbahaya Neymar Junior mencoba melakukan pendekatan sektor kiri lapangan. Berbahaya saudara-saudara,
terlalu lemah tadi rupa-rupanya. Kembali sudah dilakukan tadi Tris Ramadan mencari-cari kawan Tris Ramadan. Wah, Vanto masuknya, masih Vanto. Membentur saja tadi saudara-saudara. Dibiarkan begitu saja oleh Tris Ramadan. Kembali terjadi lemparan ke dalam. Sudah dilakukan berbahaya. Terjadi kemelut di daerah pertahanan IK15. Kembali dihitung saja. Disapu bersih saja tadi oleh si rambut pirang. Apa yang terjadi? Event pertama di tahun pertama, maksudnya bola mini desa bolong. Kembali ke lapangan pertandingan berbahaya. Vanto salto saja tadi, tidak ada kawan yang dituju. Kembali anak-anak IK15 mencari-cari kawan di sana. Terobosan seperti yang dituju berbahaya saudara-saudara. Nyaris saja tadi blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang bintang ekspedisi ini. Kembali nomor punggung 9 saudara Matan. Sandor Koki. Sandor Koki. Bintang terhadap di Sandor Koki. Latih sisi-sisi ini. Saja tadi saudara-saudara, apa yang terjadi? Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Berbahaya saudara-saudara, Neymar Junior. Tidak terarah tadi. Kembali kandas lagi. Skema serangan balik yang dibangun oleh anak-anak IK15 tadi kembali bulat. Tidak terarah tadi dan tidak saudara Dayat. Kandas lagi saudara-saudara Mahdan bersama dengan Tris di sini. Tris mencari-cari kawan Neymar Junior bersama dengan Bule. Tidak dibiarkan tadi saudara Bule. Kembali anak-anak IK15 nomor 32 berbahaya saudara-saudara. Tarame bersama dengan Dayat. Luar biasa Mahdan tadi maksudnya. Apa yang terjadi? Makelele. Sekarang sudah rupa-rupanya sudah dilakukan berbahaya. Kembali anak-anak atau bintang ekspedisi Vanto. Umpan Elder di sana tidak terarah tadi. Makelele. Mampu direbut saudara-saudara Makelele. Masih Makelele mencari dari kawan. Gaya tarik menarik tadi sehingga Makelele. Kembali terjadi tendangan bebas di sana ada Mahdan. Sudah dilakukan berbahaya saudara-saudara. Dari saudara Bule tadi masih jauh di atas mistar saja tadi Yuda. Diheading oleh Mahdan. Kembali terjadi perebutan bola nomor 17 di sana. Tara Dayat, Yuda cermat tadi Al. Luar biasa setelah Al. Kembali anak-anak bintang ekspedisi berbahaya Bule yang dituju tidak dibiarkan oleh saudara Iqbal tadi. Sandor Koki. Sandor Koki. Pemain yang berpostur tinggi Sandor Koki ini. Dengan nilai transfer 80 juta euro. Lemparan ke dalam Agil. Makelele yang dituju. Masih Makelele. Berbahaya saudara-saudara. Tidak dibiarkan tadi. Pajar merah, apa yang terjadi? Nyaris. Masih Vanto mencari-cari kawan. Vanto. Bersama dengan Neymar Junior berbahaya. Membentur tadi saudara Iqbal. Kembali Fajar Merah. Fajar Merah mencari-cari kawan. Fajar Merah. Supa yang dituju maksudnya. Namun bola lebih dekat dengan Sandor Koki tadi. Kembali Bule. Bule mencari-cari kawan saudara Bule. Berbahaya terobosan tadi maksudnya. Kepala di kaki. Kaki di kepala tadi saudara Iqbal. Terjadi tendangan bebas, kita lihat dan saksikan bersama-sama saudara-saudara. Apakah anak-anak bintang ekspedisi mampu mengubah keadaan lewat tendangan bebas ini?
ataukah sebaliknya sudah dilakukan? Wow, tidak terarah tadi. Kembali saudara Tris Ramadan di sana. Pelanggaran rupa-rupanya tadi. Super Team berdiri tanpa pengawalan ketat. Baik saudara Makelele, berbahaya di heading saja tadi oleh saudara Iqbal. Terjadi perebutan bola di bentang pertahanan. Ke-15 nomor punggung 37 saudara Med. Luar biasa skill individu yang dipertontonkan oleh saudara Med. Melewati 2-3 teman berbahaya. Terjadi perebutan bola di bentang pertahanan. Ke-15 nomor punggung 37 saudara Med. Luar biasa skill individu yang dipertontonkan oleh saudara Med. Dan di sana sudah dilakukan berbahaya. Apa yang terjadi? Oh, handball rupa-rupanya tadi dengan jelas lewat kamera pengintai wasit melihatnya tadi. Dan di sana sudah dilakukan. Rupa-rupanya tadi dengan jelas lewat kamera pengintai wasit melihatnya tadi. Ya, Fajar Merah, kartu kuning rupa-rupanya tadi Fajar Merah. Mana pendukungnya Bintang Ekspedisi? Oh, luar biasa. Mana pendukungnya IK15? Oh, sama-sama meriah supporter kedua kesebelasan pada sore hari ini. Kita lihat, saksikan bersama-sama saudara-saudara. Waduh! Kita masuk saudara-saudara. Rupa-rupanya sambil kopi gagal tadi eksekusi penalti yang dilakukan oleh saudara Wanto. Kali terjadi tendangan bebas untuk anak-anak IK15. Saudara Med sudah dilakukan lambung jauh di bentang pertahanan Bintang Ekspedisi. Terlalu lemah tadi Jeffy sang penjaga gawang tangguh Bintang Ekspedisi. Kembali Tris Ramadan di sini mencari sari kawan saudara Tris. Masih Tris Ramadan bersama dengan Mahdan. Sandor Bebel maksudnya. Tidak terarah tadi saudara Mahdan. Kembali lempari ke dalam sudah dilakukan. Nomor punggung 17 di sana saudara Yuda. Berbahaya. Iqbal bersama dengan Fajar Merah. Tidak terarah tadi Fajar Merah. Kembali. Berbahaya saudara-saudara. Bukan merupakan sebuah pelanggaran tadi. Mengemas saja. Sudah dilakukan melambung tinggi. Terjadi perebutan bola utara Sandor Koki. Di sana ada Neymar Junior. Sandor Koki. Sandor Koki. Luar biasa. Bersama dengan Mahdan. Tidak terarah. Saudara Mahdan tadi. Saudara-saudara Iqbal bersama dengan Fajar Merah di sini. Masih Fajar Merah. Fajar Merah luar biasa melewati tadi ada Supardin. Berbahaya saudara-saudara Iqbal. Membentur tadi. Sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam untuk anak-anak IK15. Lemparan ke dalam Supardin di sana. Tendangan keras hanya membentur saja tadi Matt. Saudara Merah. Berbahaya saudara-saudara.
heading saja tadi oleh saudara Al, berbahaya. Oh, tidak terarah tadi saudara Yuda. Kembali Makelele. Tidak diberi ruang saudara-saudara oleh Iqbal ini. Gerakannya cepat membuat. Tenang, bebas saudara Mesut Adago Supardi yang ditujuk. Oh, terlepas tadi saudara-saudara terjadi perebutan bola utara di depan pertahanan. Bintang ekspedisi berbahaya. Satu bersih saja tadi oleh Neymar Junior. Masih Neymar Junior. Terjadi perebutan apa yang terjadi? Oh, pelanggaran rupa-rupanya. Terjadi pelanggaran. Dan saudara Madan di sini bersama dengan Neymar Junior. Neymar Junior. Wanto masuknya yang dituju. Tidak terarah tadi saudara-saudara. Kembali Madan. Wanto. Kolaborasi dengan Madan Sandor. Sirpae. Ya, salaman. Salaman. Ya, inilah menjunjung tinggi sportivitas. Ya, untuk diketahui bahwa pengadaan event bola mini tingkat Kabupaten Bima sudah dilakukan Supardin yang dituju. Masih Supardin. Oh, tidak mampu dilewati tadi saudara Bule. Berbahaya Wanto. Disapu bersih saja oleh saudara Man. Kembali bintang ekspedisi Madan. Berbahaya Makelele. Masih terlalu lemah tadi. Tendangan saudara Mika 15. Sudah dilakukan Fajar Merah tadi mengheading. Petara Dayak bersama dengan Yuda. Supardi luar biasa kolaborasi, tidak mampu melewati tadi Wanto. Berbahaya saudara-saudara. Wanto masih. Tendangan keras membentur tadi. Terlalu lemah tadi. Tendangan keras dari Madan tadi masih. Kolaborasi dengan Iqbalnya tadi. Pelanggaran rupa-rupanya saudara Bule. Ini dia tim medis Ika 15. Kembali ke lapangan pertandingan berbahaya saudara-saudara. Tendangan penjuru di heading saja oleh Neymar Junior. Tendangan keras dari saudara Men tadi. Tidak terarah nampaknya. Kembali terjadi perebutan bola setor kanan lapangan saudara Men. Di sana atas saudara Al. Tidak jelas tadi.
lagi-lagi Neymar Junior. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Babak kedua. Bentar lagi kita akan menyaksikan kick off babak kedua antara Ekspedisi FC hadapan dengan IKA 15. Skor masih imbang 0-0. Peluit pandang sudah dibunyikan sebuah tendangan keras tadi. Masih melebar sisi kiri gawang dari IKA 15. Balik tendangan gawang di sana sudah dilakukan. Heading ballo, buah dorongan tadi dilakukan oleh salah satu penggawa Ekspedisi. 10 sudah dilakukan jauh di sana, saudara-saudara. Masih menepi. Kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Ekspedisi. Agil di sana, ada bulu kontrol yang kurang cermat. Luar biasa, daya kamar pukul 17, pendek saja. Umpan 1-2, sangat aduhai. Robos di sana, masih ada Agil. Heading ball. Berbahaya kali ini. Kontrol yang kurang tenang dari salah satu pemain Ekspedisi tadi. Ekspedisi mencoba menekan. Masih bulu di sana. Lepas. Neymar Jor kali ini pendek ke bule, masih bule. Lemah datangnya wasit. Luar biasa. Terlebih dahulu wasit pergantian pemain dari IKA 15 pada panggah. Nomor punggung 98 Fajar Merah keluar, masuk Kain nomor punggung 28. Sementara dari Ekspedisi, Sandor Koki nomor punggung 4 keluar, masuk Rafiq Haji M. Saleh nomor punggung 12. Bang Api nampaknya di sana pemain yang cukup senior, selalu melalui lalang di dunia sepak bola. Inilah nomor punggung 12 Ekspedisi, Bang Rafiq. Kembali ke lapangan di sana, tendangan bebas. Makalele terjadi kemenung tadi. Masih Tristian Ramadan di sana, masih mampu diamankan oleh center bertang yang dimiliki IKA 15. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Christian di sana, masih Neymar kali ini. Berbahaya, sebuah umpan cross yang sangat matang tadi, namun bola terlebih dulu keluar lapangan. Kembali tendangan gawang untuk IKA 15. Sang penjaga gawang saudara Andi Firmansa sudah lakukan. Jatuh di sektor tengah lapangan kali ini, bule di sana nomor 8. Selalu mendapatkan bayang-bayang ketat. Umpan ke dalam Neymar kali ini, Ekspedisi. Salah pengertian. Masih terjadi perebutan bola, berbahaya. Disapu saja tadi saudara-saudara. Kembali lemparan ke dalam untuk Ekspedisi, Tristian Ramadan di sana. Makalele yang dituduh, masih terjadi perebutan bola di sana. Lolos saja saudara-saudara, masih IKA 15 kali ini. Serangan balik cepat, gerakan semua tenaga. Semua pelanggaran, lagi-lagi saudara Agil di sana harus saudara Matt eksekutor tendangan bebas. Matt berbahaya. Iya, sedikit gangguan nampaknya untuk penjaga gawang. Langsung mendapatkan teriak histeris dari penonton kita. Penjaga gawang yang selalu setiap tahun selalu menjadi Man of the Match. Balik ke lapangan. Masih IKA 15 kali ini. Bentur. Selalu dikawal ketat. Matt, pemain berpostur pendek namun berbahaya. IKA 10 dipotong saja, lempar ke dalam sudah dilakukan. Luar biasa anak-anak IKA 15 ini. Sebuah pelanggaran dilakukan Bang Api tadi, pemain senior yang pernah memperkuat timnas Indonesia ini, Bang Api. Matt di sana tendangan bebas.
sudah dilakukan berbahaya. Luar biasa. Langsung di kiper tadi kontrol tangan. Akhirnya nomor punggung 25 telah mendapat tadi kartu kuning, lalu sengaja menahan laju bola dengan tangan, dan akhirnya dihadiahi kartu merah. Selamat ulang tahun nomor punggung 25, saudara Man Ika 15, dengan sisa pemain yang mampu menahan serangan demi serangan. Dimas nomor punggung 10 tadi, ekspedisi saudara Lampau, sebuah tendangan yang sangat akurat namun sangat tipis. Bola lari. Ya, Rizky, ya kontrol aja bola deh. Baik, kembali ke lapangan. Nomor punggung 12 mengapi di sana. Neymar, masih Neymar di sana. Ekspedisi Makalele mampu menjebol gawang dari Ika 15. Satu lagi untuk unggulan ekspedisi. Sayang seribu kali sayang, akhirnya berbahaya kali ini. Ika 15 coba menjaga ketertinggalan. Mudah saja untuk saudara Jeffy Siri. Berbahaya di sana. Tiga orang pemain tadi. Untung di sana masih ada Agil. Luar biasa teknik mumpuni dilakukan Neymar kali ini. Sang bintang lapangan dimiliki ekspedisi. Langkah yang dituju masih Neymar kali ini. Luar biasa. Ika 15 lewat kaki nomor punggung 10. Masih super di Joko Damano. Tandas lagi tadi kali ini. Tekanan datang dari ekspedisi. Lewat bule melebar di sini Wanto. Umpan 1-2 Makalele, sebuah gerakan tipu ngadu. Sebuah tendangan keras. Nomor punggung 9 saudara Mahdang tadi masih mampu diblok. Luar biasa serangan bertubi-tubi yang dilakukan ekspedisi ini, hanya menghasilkan tendangan sudut. Nampak di sana Christian mencoba membantu penyerangan. Jauh di sana ternyata. Iya, bola terlebih dahulu keluar lapangan. Mencoba melewati 1-2 pemain di sana, crossing masih ada daya. Nyari saja jadi blunder dilakukan daya. Kapten memiliki Ika 15 ini, kembali tendangan sudut saja. Ekspedisi kali ini sudah dilakukan berbahaya. Masih saudara-saudara nomor punggung 10, terlalu lama dia dikawal tiga pemain. Berbahaya serangan balik banyak di sini. Lemparan ke dalam, masih daya, sudah dilakukan. Ada nomor punggung 22. Mencuri kembali oleh Makalele kali ini. Betul. Luar biasa Iqbal di sana. Dipayang-payang terus gerakan dari Makalele ini. Kembali anak-anak Ika 15. Dayat kali ini sangkatan Subasa. Masih Dayat. Luar biasa Dayat. Lagi-lagi tidak ada kawan yang dituju. Kembali anak-anak ekspedisi Novo Surah Mahdan di sana. Salah pengertian Mahdan. Maksudnya memberikan umpan kepada saudara bule. Iqbal tidak ingin kehilangan bola. Iqbal kali ini ekspedisi Makalele tadi. Masih Mahdan mencoba mengejar di sana. Luar biasa 1-2 Mahdan dengan Makalele. Makalele, sebuah umpan terobong yang dilakukan. Iya, nomor punggung 10 nampaknya saudara Wanto di sana. Iya, Rai Lucina. Iya, nomor punggung 2
Mas Joko atau Guru Joko, salah satu manajer tim yang dimiliki ekspedisi ini. Goyang Titok saja dia, dibayang-bayang oleh nomor punggung 10, luar biasa. Mengapi di sana, Wanto masih, Madang di sini, Madang. Mengapi, terlalu menikmati Mengapi tadi. Serangan balik kali ini, luar biasa Dayak kali ini terjadi perebutan bola. Kandas lagi, kali ini Neymar Jer. Terlalu melebar, Matt di sana. Serangan balik berbahaya. Belum beruntung Neymar Jer. Kali ini lempar ke dalam, masih Neymar di sana. Crossing di sana, berbahaya. Sudah semakin lemas lawan saja ini anak-anak IK15. Berbahaya luar biasa kali ini. IK15 lewat sektor kanan lapangan. Matt yang dituju, masih Matt. Kembali lempar ke dalam, Makalele. Luar biasa tadi, kali ini Mahdan umpan pendek ke Bule di sana. Luar biasa nomor punggung 10 ini sendiri, Makalele di sana, masih ada Iqbal terjadi kemelut. Satu saja usah penjagaan, kembali serangan bertubi-tubi. Waktu Bye! Masih ada Iqbal terjadi kemelut. Satu saja usah penjagaan, kembali serangan bertubi-tubi. Christian di sana sudah dilakukan heading Bang Makalele tadi, salto saja. Kembali Christian mencoba mengejar, luar biasa aksi individu Christian ini. Kembali Neymar kali ini lebar di sana, kerja sama 1-2 Bule. Tendangan keras dari Wanto tadi, tendangan kawan sudah dilakukan. Christian kali ini. Body charge tadi. Sangat baik nomor punggung 10 kali ini. Saudara Supa tadi. Melebar ada nomor punggung 8. Thank you.
balik naik itu kirinya ngutang rumah itu. Kirinya benar. Kami pak putrang diupah bedre satu partai kami. Kau nama ulu ah? Iya.